Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas servant Four Ranger lainnya yang terhubung dengan Outer God, yaitu Jacques the Mulai. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kesatria Templar adalah ordo militer yang bertugas melindungi mereka yang berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Mulai menjabat sebagai Grand Master ke-23 dan terakhir dari ordo ini. Dengan hak istimewa yang diberikan kepada mereka, para Templar menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Eropa, menempatkan kekayaan mereka yang bisa menyaingi suatu bangsa untuk digunakan dengan baik. Mereka juga memainkan peran sebagai bank internasional pertama dalam sejarah. Namun, kerahasiaan mereka ternyata merusak tantangan. Dengan desas-desus bercampur kecemburuan seperti mereka melakukan sihir hitam yang terus beredar, organisasi mereka akhirnya dihapuskan karena dicurigai sesat. Mulai yang dibakar di tiang di Ile de la Cité di Paris meneriakkan kata-kata kutukan sebelum dia meninggal dunia. Dan dalam waktu 1 tahun setelah eksekusinya, konspirator utama di balik penghancuran Templar, Raja Prancis dan Paus, mengalami kematian mendadak. Evil Servant pada dasarnya melakukan tindakan demi kepentingan diri sendiri. Jika dia dipanggil dalam keadaan di mana misi memulihkan Human Order dan kualitas khusus dari Master hilang, dia pasti akan membawa bencana besar. Dia tidak mempertimbangkan pengorbanan dan penderitaan orang lain. Dan meskipun dia tidak akan berbohong, dia akan menyembunyikan kebenaran dengan cara yang nyaman baginya. Singkatnya, dia suka melakukan hal buruk secara diam-diam agar tidak ketahuan. Karena dia setia pada emosi dan keinginannya, dia akan cuek tetapi akan terus merayu orang yang dia sukai. Four Ranger Jacques the Mulai adalah heroic spirit yang tidak bersalah, yang spirit originnya telah dipelintir dan diubah oleh skandal dan stigma yang disebarkan oleh orang-orang yang berkuasa dan massa yang iri pada para Templar. Selain itu, setelah dirasuki oleh Evil God yang mengaku sebagai the Holy Mother of the Abyss yang mempercepat kerusakan umat manusia, sifat jahat itu telah ditingkatkan. Konon, simbol yang tidak menyenangkan dan menyeramkan, Friday the 13th, berasal dari hari kejadian ketika para Templar diungkap secara bersamaan.